Thank you bang ya, thank you semuanya sudah dibantu. Bang, thank you banyak bang ya. Hari ini kita bergerak menuju mana bang? Provinsi Riau. Selama berapa hari itu kita ada di rumah singgah Filantra. Jadi hari ini kita menuju ke Provinsi Riau. Tanggal 21 Mei kita bertiga berjalan, ada Bang Ical, ampas kopi, Ardianto super trap. Ya, kita belum dapat tumpangan sampai saat ini. Kalian masih coba mencari tumpangan. Semangat nih, jangan diputus asa. Semangat. Jago, muka jahat pak. Plat merah bisa ya. Mobilmu juga. Sate. Ike. Bang. Tadi lu tanya. Yes, kita dapat tumpangan sama abang-abang. Dapat tumpangan. Udah mau ke Pariaman ini bapak. Pariaman. Hanya kita ndak beda jalurnya. Ternyata kita cuma sampai di flyover, di bawah flyover ini ada pos polisi perbatasan, dan abang-abang tadi dia menuju ke Pariaman sana, ke Bukit Tinggi sana Padang. Oke, kita mau cari tumpangan lagi, doakan kami supaya kami dapat tumpangan. Ya, kita cari spot yang bagus untuk meleng dan yang teduh tentunya. Ini panas sekali sini. Walaupun kau capek tetaplah merokok. Ya, kita dapat tumpangan kedua untuk hari ini. Kita sekarang masih menuju Bukit Tinggi. Kita di mana kita akan diturunkan. Kita bersama besi-besi cantik, besi-besi. Sakit sekali. Oh, dia Bang Ical tadi pas tumpangan pertama tasako. Setelah isi bahan bakar, kita melanjutkan perjalanan. Pertamina, terima kasih. Endorse dong.
ini kita di Kabupaten Padang Pariaman. Kita mau cari tumpangan lagi di sini. Oke, Bang. Ayo gas, Bang. Nah, jadi kita dapat tumpangan yang ketiga. Udah terlalu jauh katanya ke depan. Enggak apa-apa lah. Setidaknya kita tidak jalan kaki. Goks. Goks. Ewan lo. Kita baru diturunkan lagi dari tumpangan yang terakhir tadi, yang ketiga. Ini kita berada di Lubuk Alung Padang Pariaman. Masih cari tumpangan. Sekarang sudah jam 3 lewat. Mantap. Nampaknya di sini sangat sulit mendapatkan tumpangan. Sudah hampir 1 jam setengah kita di sini. Lilin sudah tidur dan bangun kembali. Makanya kita mau pindah spot. Di sini terlalu talah, dari tadi sudah hampir 2 jam belum dapat-dapat juga. Kita mau jalan. Susahnya tumpangan.
please. Kita sudah sampai 3 kali ganti spot. Ini sudah mau masuk maghrib dan belum dapat tumpangan. Banyak lewat tapi itu mi. Depan kata di depan. Roti, entahkah kebenaran ini sudah terpecahkan atau tidak sampai detik ini belum. Sulit sekali sumpah. Tak mungkin kita mau cari tempat istirahat. Di depan sekitar 100 meter, 200 meter ada masjid. Tapi sambil cari-cari juga. Asli. Banyak yang lewat pickup, tapi itu mi. Roti mau kasih tuh, kasih tumpangan, namu weser-weser begitu. Sekarang sudah 1:30. Kita di musola. Ini kita saya duluan jaga dan rolling.